Tapi Bu, ini sebenarnya kita mau kemana sih Bu? Hah? Mau kema? Bu, Bu, Ibu, Bu, 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 Ibu. Aku tahu kamu datang kemari karena ingin memiliki keturunan kamu. Iya, Nyai. Saya mau minta tolong, Nyai. Saya mohon, tolong kabulkan permintaan saya, Nyai. Aku bisa membantumu memiliki keturunan. Tapi kamu akan menanggung resikonya. Resiko apa, Nyai? Kalau kamu tidak mau, pergi dari sini. Jangan datang ke tempatku lagi. Nyai, saya mau. Iya, saya mau, Nyai. Saya mau punya keturunan, Nyai. Saya nggak mau pisah dari suami saya. Tolong saya, Nyai. Kamu akan segera memiliki keturunan. Bangun sih. Ibu kan pengen makan bareng sama ibu. Benar juga sih, Pak. Ibu udah terbaring kayak gitu hampir 7 tahun. Kita udah berusaha ganti dokternya terus, tapi penyakitnya tetap gak ketahuan. Anak-anak kamu ini benar, Arman. Sejak kelahiran Bimo, istrimu masih begitu saja. Ibu juga bingung. Padahal kamu sudah habis uang banyak kan buat ngobatin dia. Dasar menantu gak tahu diri. Bisanya cuma nyusahin saja. Bu, jangan bicara begitu Bu depan anak-anak. Dia, Nina, Bimo, kalian yang sabar ya. Kita doain sama-sama, ya. Biar ibu kalian cepat sembuh, ya. Oh!
datang kemari untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Kamu sudah membuat perjanjian denganku, dan kamu harus melunasi janjimu. Berikan anak itu, berikan anak itu untukku, atau kamu akan mati. Ibu. Bimo, kamu gak usah ikut. Temenin nenek ya. Ayo, mamnya diterusin sayang. Ibu. Bu. 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 Ibu kemana? Ibu. Bu. Itu ibu. Ibu, ibu bisa jalan. Ya Allah, ibu jalan. Ibu, ibu. Ayo kita ke depan. Kenapa bisa begini, Bu? Pak, Ibu kok bisa jalan sejauh ini, Pak? Bisa kan Ibu bangun aja nggak bisa? Ibu, bangun, Bu. Iya, Pak, aku heran, Pak. Bu, Ibu kenapa, Bu? Kita bawa Ibu ke rumah ya. Ayo. Iya, Bu. Ayo, bangun, Bu.